Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Habi Anfi ya. Sekarang channelnya udah aku singkat bukan motor vlog ya, tapi Anfi. Tapi artinya mah sama aja. Cuma biar kalau apa gitu. Kalau bikin konten random tuh nggak terlalu berpengaruh ya sama nama YouTube-nya ya. Ini aku mau ke kantor pos lagi ya. Entahlah, ini udah keberapa kalinya aku ke kantor pos ya. Kemarin satu bulan yang lalu tuh aku ke kantor pos untuk cek Google AdSense ya. Semoga aja ini datang ya. Kalau nggak datang aku cek 2 bulan lagi lah sekalian. Tapi ya gitu, resikonya kalau AdSense nggak datang-datang, dolarnya hilang. Mungkin banyak yang tanya, hilang gimana? Orang nggak ada yang nyolong kan? Maksudnya hilang tuh logo dolarnya tuh hilang. Jadi nggak ngasilin duit lah, meski kita bikin konten dong lah artinya. Ini aku udah ada di Semanggi ya, ikoniknya Jember nih jembatannya ya. Alhamdulillah jembatannya masih terawat ya, meski nggak ada pembaruan kayak catnya, udah agak berlumut nih. Aku lewat belakangan aja ya, pendopo biar cepet. Ini aku ambil lurus. Lurus ya. Soalnya kalau muter lewat alun-alun tuh kejauhan kan. Oke, deket lah. Tapi menurutku kejauhan juga. Ini aku ambil lurus ya, nggak ngiri. Ini lewat PT KAI ya. Dari rumah tuh ke alun-alun tuh deket ya, nggak jauh-jauh amat. Sekitaran 3 kiloan lah, 3 kilo lebih. Tapi buat aku tuh deket. Tapi aku jarang main ke pusat kota ya, nggak tahu ya, males. Emang ya bisa dibilang bosan lah di kota sendiri terus. Kalau pengen jalan-jalan tuh aku pengen ke keluar kota sekali ya, biar bisa explore kota sebelah. Nih aku udah sampai nih Humas Polres Jember yang bikin sinemat terus nih. Ada acara apa ya hari Jumat sekarang? Oke, kita langsung ke kantor pos. Bismillah. Semoga aja ada ya. Ini aku push dulu ya, karena gak enak kan. Oke lah guys, akhirnya dapat nih ya. Ya udah dapat dari 6 bulan yang lalu ya aku request, sekarang akhirnya dapat. Oke, lanjut. Akhirnya aku semangat konten kembali gara-gara ini aku dapat ya. Ternyata di pusat kota Jember sekarang ada acara ya, acara jalan santai si kabupaten ternyata teman-teman. Gak kebayang nih kan senangnya kan. Wih, Edson coy, Edson. Kita masukin pin ya bentar lagi nih ya. Oke. Di sini acaranya ramai ya, karena udah proses undian. Jadi seperti inilah kondisinya. Ternyata nggak bisa lewat ya. Wow. Ini acaranya ya. Semoga aja nanti malam ada apa gitu, ada konser kan. Wah, pasukan Humas nih. Anjay. Oke, ternyata aku dapat sedikit info ya dari, anggaplah dari orang-orang kota barusan di kantor pos. Itu operasian zebra ya di kota Jember, kalau untuk di khusus di kota-kotanya udah clear ya, udah aman alhamdulillah ya. Tapi dengan satu syarat, kendaraan bermotornya harus diganti standar gitu katanya. Oh iya,
spesial nih men, berkah, Jumat berkah ya. Adventku datang tadi pagi katanya. Aku kesana udah ada tuh di depan meja customernya, udah aku tinggal minta tadi, cuma ditanya atas namanya udah dikasih sir, alhamdulillah ya. Jangan sampai hilang nih, anjay. Aku gak nyangka ya, udah seminggu lalu tuh aku coba anu ya, request pin lagi ya, ternyata alhamdulillah pinnya udah datang ya, udah nyampe. Ternyata pin Edson tuh nyampe kalau di Indonesia ya, nggak tahu kalau untuk negara lain, kalau Indonesia tuh 6 bulan gitu ya. Wow, lumayan lama juga ya. Terus pasti ada yang bilang, wah gajian nih, anjay gajian. Cari dolar di YouTube tuh susah banget men. Apalagi sekelas orang pinggiran kan, kayak saya nih. Wes, ampun dah. Itu sesek men, buat dapat 1 dolar tuh sesek ya. Apalagi di konten motovlog kayak gini ya. Kecuali kita ada di Jawa Barat, Jawa Tengah. Wah tuh viewersnya mantep dah. Apalagi kan banyak sanmori gitu kan. Apalagi pas dekat tim sempak kan. Aduh, duit terus tuh coy. Nah aku ngomongnya ngelantur kemana-kemari ya. Ya udah, karena kameraku udah mau blur nih ya, aku skip videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton videoku. Terus berjuang buat semuanya yang menggeluti di dunia YouTube. Untuk saya sendiri ya, saya akan semangat lagi konten-konten kedepannya. Udah ngeblur nih bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.